Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menegaskan perjuangannya bersama dengan Prabowo Subianto di pemilihan presiden belum selesai. Sandi meminta kepada para pendukungnya untuk terus mengawal formulir C1 agar dapat diinput pada penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum. Sandi menegaskan masih menunggu hasil real-count penghitungan surat suara dari Komisi Pemilihan Umum yang masih berlangsung hingga diumumkan pada 22 Mei nanti. Sandi pun meminta agar para pendukungnya mengawal formulir C1 agar dapat diinput pada penghitungan suara di KPU. Sandi juga mempercayakan profesionalisme para penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Selalu mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan, integritas, profesionalisme, dan kejujuran. Mari kita jaga kepercayaan dan kedaulatan rakyat selama proses ini. Masyarakat berhak menerima hasil pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.